Pengadilan Negeri Sorong kembali menggelar sidang tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan atas pemanfaatan pembalakan liar dengan terdakwa Henok Budi Setiawan alias Mingho. Agenda pada persidangan tersebut mendengarkan jawaban jaksa penuntut umum atas eksepsi atau nota pembelaan penasehat hukum terdakwa. JPU dari Kejaksaan Negeri Sorong Hari Suhut dan Imran Misbak menolak eksepsi kuasa hukum terdakwa Henok Budi Setiawan alias Mingho. Jaksa penuntut terdakwa menyatakan menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa melanjutkan persidangan perkara nomor register perkara sebagaimana dalam surat dakwaan kami. Demikian tanggapan pendapat jaksa penuntut umum atas nota pembelaan penasihat hukum terdakwa dibacakan dan diserahkan pada hari ini tanggal 20 Mei 2019. Menanggapi penolakan eksepsi oleh JPU Kejari Sorong, penasehat hukum Henok Budi Setiawan Alexis Sasube berharap majelis hakim mengabulkan eksepsi yang telah disampaikan pada sidang tanggal 22 Mei 2019 lalu. Bertahan pada eksepsi kami. Walaupun itu memang kan biasanya kita selalu berbeda pendapat. Tapi itu pun nanti akan jadi sebagian bahan temuan kami nanti. Terus berharap dari majelis hakim untuk putusan selah esok? Iya, kalau itu kebenaran majelis hakim, kami tidak bisa memastikan apakah eksepsi itu dikabulkan atau tidak. Usai melaksanakan persidangan dengan agenda mendengar jawaban jaksa penuntut umum atas eksepsi kuasa hukum terdakwa, Ketua Majelis Hakim Hanif Zar menjadwalkan pembacaan putusan selah. Rencananya akan berlangsung hari ini tanggal 28 Mei 2019. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Tim Liputan JTV mengabarkan.